Daniel Ugarte tengah menjalani tahun terakhir masa kuliahnya di kota New York dalam program pertukaran mahasiswa. Meski di New York banyak kamar sewaan, tetapi mencari tempat tinggal nyaman bukan hal yang mudah. Berkat jasa speed roommating atau perjodohan teman apartemen kilat, ia berhasil menemukan apartemen idaman. Because I was tired of looking all over the place for different apartments, different rooms. Speedroommating.com adalah program untuk memfasilitasi pertemuan para pencari dan pemilik apartemen. Setelah mendaftar secara gratis di speedroommating.com, para peserta hadir dalam pertemuan yang telah ditentukan dengan memakai kartu nama yang bertuliskan punya kamar atau membutuhkan kamar sewaan, termasuk tarif yang diinginkan. Setelah berbincang sejenak dengan satu orang pemilik kamar yang disewakan, sang penyewa harus pindah ke meja pemilik sewaan lainnya. Begitu pula seterusnya. Speedroommating.com memang bisa menghemat waktu, karena mencari apartemen sewaan meski bisa dilakukan secara online tetap saja melelahkan. Apalagi jika Anda harus berkunjung ke masing-masing apartemen dan melihat apakah sang pemilik apartemen kepribadiannya sesuai dengan keinginan Anda. Dengan cara ini, para pemilik kamar maupun yang ingin menyewa bisa bertemu sekaligus dalam jumlah banyak. Jika tertarik dan ada kecocokan, barulah kedua pihak saling menindaklanjuti. I think in this online age, I think more and more people are wanting to take things back offline again and make it more real. Menurut data tahun 2008, ada lebih dari 2 juta apartemen sewaan di New York. Jika belum berhasil menemukan kamar atau penyewa yang diinginkan, peserta Speed Roommating bisa mengikuti pertemuan selanjutnya. Demikian laporan tim VOA.